ada satu lagi alat alutsista yang tercanggih yang dibuat oleh Indonesia. Katanya di sini iaitu viral kan. Indonesia bisa bikin teknologi turbojet sendiri. Wow, turbojet sendiri guys. Bagaimana ceritanya dan bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Tanpa kesihatan, tanpa umur yang panjang, tiada apa-apa yang boleh kita buat di atas dunia ini guys. So, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel itu, Inside Militer. Kini anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda juga kepada Inside Militer. Kini subscribernya adalah 127,000 orang. Wow guys, sangat banyak ah. Itu adalah atas sokongan anda semua. So, tajuk yang kita hendak reactionkan hari ini katanya di sini ialah viral kan? Indonesia bisa bikin teknologi turbojet sendiri. Wow, sangat luar biasa guys. Macam-macam Indonesia boleh buat. Alutsista sendiri, pesawat tempur sendiri, turbojet sendiri dan macam-macam lagi. So, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan siapa guys? Dengan Brozone Channel. Jom. Inside Militer. Perkembangan teknologi bidang militer di Indonesia saat ini belum setara dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Rusia. Namun bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan peralatan untuk keperluan militer atau alat tempur sendiri. Ya guys, walaupun kita tidaklah setara ataupun setanding seperti Amerika Serikat, seperti Korea, seperti China, tetapi kita sudah mampu menghasilkan buatan anak bangsa kita sendiri, anak negeri kita sendiri, itu sudah cukup bangga guys. Bagi saya begitulah. Daripada yang kecil, barulah kita naik yang ke besar. Takkanlah kita terus nak pergi yang besar seperti kita memanjat gunung. Takkan kita hendak terus pergi ke Everest. Pastilah kita akan memanjat bukit dulu. Daripada kita memanjat bukit, barulah kita pergi ke gunung yang lebih tinggi sedikit. Lepas lebih tinggi, baru kita naik ke tinggi lagi. Barulah lepas itu, barulah kita pergi yang lebih tinggi seperti Everest. Begitulah kita guys. Daripada anak tangga bawah, naik ke atas. Bukannya terus melompat ke atas. Kerana bila jatuhnya guys, agak sakit kalau kita terlalu cepat sangat naik ke atas guys. Okey guys, kita sambung semula. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Firman Hartono, STMT, salah satu dosen teknik penerbangan di Institut Teknologi Bandung atau ITB, telah membuktikan bahwa Indonesia juga mampu mengembangkan teknologi di bidang kemiliteran, yaitu teknologi mesin turbojet untuk misil jenis CRIS. Membuat turbojet, sebenarnya Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar, tapi kalau tidak didukung oleh pemerintah, ya percuma. Bisa membuat segudang prestasi dari anak bangsa ini, tapi tidak ada perhatian dari pemerintah, bakal kandas jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini... Kita ulang semula tengok tadi ya. Perhatian dari pemerintah bakal kandas jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini berita bisa viral. Bapak penemu dari dosen ITB ini bisa dijadikan atau penemuannya bisa dijadikan literatur untuk PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad dan lain sebagainya. Berbeda dengan misil balistik yang diluncurkan dengan proyektil parabola dan jarak yang teratas. Misil jenis CRIS adalah misil yang mampu terbang dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Untuk mengejar target dan dengan ketinggian hanya kurang lebih dari 10 meter. Untuk mengejar target dan dengan ketinggian hanya kurang lebih 20 meter di atas permukaan laut, kemampuan ini membuat misil jenis CRIS mampu menghindari dari radar dan menjadikannya sebagai misil yang efektif. Maknanya enjin iaitu teknologi turbojet ni, dia boleh terbang di atas 20 meter paras laut dan maknanya dia tidak boleh didetek lah oleh radar. Maknanya ini boleh salah satu pesawat ataupun turbojet ni, enjin ini ataupun pesawat ini boleh digunakan untuk sebagai pesawat pengintai guys. Kerana dia tidak boleh didetek oleh radar. Itulah kelebihan iaitu turbojet teknologi ni yang dicipta oleh Indonesia. Sangat luar biasa tu guys. Misil ini terdiri atas bagian navigasi yang terkomputerisasi bagian bahan bakar dan bagian mesin penggerak. Mesin yang menggerakkan misil tersebut adalah mesin turbojet. Usut punya usut mesin turbojet yang dikembangkan oleh Dr. Firman Hartanto. Dinamai mesin turbojet 500N. Mesin ini merupakan hasil kerjasama dengan rekan-rekan lainnya di berbagai bidang seperti aerodinamika, termodinamika,
perpindahan panas, teknik produksi, dan material. Kerjasama ini dilakukan karena mesin turbojet misil adalah aplikasi yang banyak fokus. Keilmuan Dr. Firman Hartanto dari ITB juga menjelaskan bahwa alasan beliau memilih untuk melakukan penelitian terhadap mesin misil turbojet adalah karena kriteria pembuatan misil sendiri tergolong relatif tidak berat. Jadi menurut pandangan Bapak Firman dari Institut Teknologi Bandung ini, kalau untuk masalah peledak-peledaknya itu gampang. PT Dirgantara Indonesia atau PT Pindad itu bisa membuat yang menjadi masalah turbojet pendorongnya itu biar jauhnya sampai ribuan kilometer itu perlu dipikirkan matang-matang. Pengoperasian mesin misil yang biasanya hanya selama 1 hingga 2 jam membuat material dasar mesin mudah dicari di dalam negeri tanpa perlu impor di luar. Kebetulan Indonesia juga belum dikembangkan, ujar Dr. Firman Hartanto. Layaknya semua perjalanan yang sukses, penelitian ini juga menghadapi kendala dalam perjalanannya. Riset dan membuat mesin membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan pembiayaan riset dari pemerintah terbatas oleh waktu yang membuat masalah bergantian periode. Pemerintah membuat birokrasi-birokrasi baru dalam pendanaan riset menjadi sedikit, beberapa, dan lebih sulit. Selain kerjasama dengan berbagai bidang lain, penelitian mesin turbojet ini juga bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan atau Kemenhan dalam hal pendanaan. Sayang Kementerian Pertahanan baru bisa mengusahakan bantuan dana internal untuk riset ini pada beberapa tahun mendatang, akan tetapi kendala ini tidak serta-merta membuat riset berhenti. Dr. Firman menjelaskan brand bahwa mesin ada keunggulan lain dari mesin turbojet tersebut yang bisa dijadikan bahan penelitian dan dikaji lebih dalam terlebih dahulu, seperti efisiensi bahan bakar atau kompresor mesin. Kalau pendanaan lagi macet seperti ini, kita melakukan penelitian berbasis perhitungan dan komputerisasi. Soalnya tidak perlu biaya besar seperti ini, harus ada peran dari pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Usut punya usut, mesin turbojet 500N yang dikembangkan Dr. Firman Hartanto ini sebenarnya adalah mesin turbojet yang sangat sederhana. Namun dengan modifikasi dan riset-riset lanjutan akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan pada mesin turbojet tersebut. Pembuatan mesin turbojet yang berkualitas dengan biaya produksi yang rendah menjadi tantangan tersendiri di masa yang akan mendatang. Dari mesin turbojet misil ini diharapkan dapat terlahir karya cipta teknologi yang lebih besar dari anak bangsa, terutama pemandirian alutsista buatan dalam negeri yang bisa menggetarkan dunia tentunya. Dr. Firman Hartanto juga mengatakan kita harus memakai produk anak bangsa atau produk buatan dalam negeri yang dimulai dari keinginan untuk menciptakan karya dalam negeri seperti ini. Usut punya usut, Dr. Firman Hartanto juga menjelaskan bahwa alasannya beliau memilih melakukan penelitian terhadap mesin misil turbojet adalah karena kriteria dalam pembuatannya misil sendiri tergolong relatif, alias tidak berat. Itu tadi pembahasan seputar dosen Institut Teknologi Bandung. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada Inside Militer. Jangan lupa klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda juga kepada Inside Militer, guys. Yang seperti kita tajuk, kita sebutkan tadi, iaitu Indonesia bisa bikin teknologi turbojet sendiri, iaitu daripada buatan anak negeri sendiri, guys. Iaitu namanya ialah Dr. Firman Hartono STMT. Betul tak sebutan saya? STMT. Kalau salah, maafkan, guys. So, katanya, biarlah kita bermula daripada bawah untuk mencipta enjin yang kecil, barulah kita mencipta yang lebih besar daripada itu. Tetapi itu adalah satu sumbangan yang sangat, orang kata, sangat baik juga, guys. Itu yang kita harapkan. Daripada kita langsung tidak dapat mencipta apa-apa, lebih baik kita bermula daripada yang rendah sedikit. Tetapi ciptaannya sangat luar biasa, guys. Kerana apa? Enjin turbo tu boleh terbang untuk membawa pesawat di atas paras laut setinggi 20 meter, guys. Dan ia tidak akan didetek oleh iaitu radar. Dan di situlah kesimpulan yang saya katakan tadi, pesawat tersebut boleh untuk menjadi ataupun pesawat pengintai kerana dia terbang rendah dan radar tidak akan boleh dapat detect jika pesawat terbang rendah. Itulah kegunaan bila pesawat-pesawat yang boleh terbang rendah dengan enjin-enjin yang hebat yang diciptakan oleh anak negeri sendiri, oleh iaitu rakyat Indonesia sendiri, guys. Itu yang kita harapkan, guys. Itu yang kita harap daripada semua anak-anak negeri kita, iaitu rakyat Indonesia ataupun anak rakyat Malaysia juga, tak kira siapalah, kita harus mencipta peralatan alutsista kita sendiri, pesawat kita sendiri, mobil kita sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk membeli daripada negara-negara luar kerana kosnya agak mahal, barangnya agak mahal dan
belum lagi tentu ia adalah berkualiti. Kalau kita buat sendiri, kalau kita cipta sendiri, kita boleh tahu di mana kelemahannya, di mana kelebihannya. Seperti kita memasak, guys. Kalau kita sendiri yang masak, kita tahu di mana kelemahan. Rasa masinnya, rasa manisnya, rasa masamnya. Cuba kalau orang lain masak, kita tak tahu nak bezakan sangat. Tetapi kalau kita sendiri masak, kita tahu di mana kelemahan masakan kita. Begitulah juga dengan ciptaan barang-barang yang kita buat itu, guys. Itulah kesimpulan yang saya dapat gambarkan untuk anda semua, guys. Okey, guys. Sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara Sam Mason, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Brozo Channel. Saya minta maaf kiranya anda tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda, guys. Biasa, guys, saya manusia biasa, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.